Hai semua, so hari ini kita nak bincangkan masalah yang berlaku pada rice cooker, di mana rice cooker tak dapat dihidupkan selepas disambungkan dengan switch utama. Untuk hari ini kita akan cuba baiki dan selesaikan masalah ini. Okey, lepas kita buka dia punya cover bawah, okey. Pertama sekali, mari kita cek dia punya wayar lah. So untuk rice cooker ni daripada supply ada 3 wayar. Dipisahkan dengan warna lah. So warna biru adalah neutral, coklat adalah untuk wayar hidup dan juga kuning untuk wayar ground lah. So untuk masalah ni kita jangkakan masalah di mana arus tak dapat dihubungkan lah untuk wayar live. So kalau kita tengok di dalam penebat ni ada satu komponen lah, kita panggil sebagai thermal fuse. So mungkin thermal fuse ni yang menjadi masalah untuk arus mengalir. So sekarang kita nak cuba periksa kehadiran arus di dalam thermal fuse. Jadi sekarang saya gunakan test pan untuk uji kehadiran arus pada sebelum dan selepas thermal fuse. Okay, so kita cuba pada keadaan sebelum. Kita nampak ada nyalaan pada test pan, bermakna ada arus yang mengalir. Manakala untuk selepas fuse, tiada arus yang menyala. Kita boleh buat kesimpulan mungkin ada masalah dengan kita punya thermal fuse. Jadi untuk thermal fuse ni senang saja, kita boleh cari di mana-mana online shopping platform. Dan untuk saya ni, saya beli di Shopee thermal fuse dan juga connector lah untuk projek kali ini. Jadi sekarang mari kita tukar fuse yang rosak dengan yang baru. Pastikan anda berhati-hatilah dalam menukar fuse, pastikan tukar pada wayar yang betul dan pastikan kerja anda kemas. Dan sekarang mari kita cuba hidupkan rice cooker yang kita sudah tukar thermal fuse nya. Voila, berjaya. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk membaiki rice cooker yang tak dapat dihidupkan sama seperti masalah ini. Dan diingatkan untuk berhati-hatilah ketika mengendalikan peralatan elektrik. Okey, jumpa lagi.